Pertanyaan seputar masalah pelanggaran HAM kembali menyasar calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Prabowo pun menjawab agar kasus HAM berat jangan dipolitisasi. Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data enggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini. Ya. Ada mayat yang diketemukan beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya. Jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya, menurut saya, ya.